kepada Yang Mulia, para Raja dan Sultan, penerus adat, ketua-ketua adat yang bakal hadir ke Festival Budaya dan Ekonomi Antarabangsa terbesar di Bangka Belitung ini. Kami mengucapkan jutaan terima kasih di atas Bapa Ibu, Raja dan juga Sultan, penerus adat yang sudi hadir di dalam mewakilkan diri sebagai kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini. Pertamanya, saya ingin mengucapkan terima kasih dan berharap Bapa Ibu sekalian untuk membawa pakaian adat. Dan juga pada hari pertama, mungkin hadir pada tanggal 28, di sana kita akan siapkan kunci kamar Bapa Ibu sekalian. Dan juga kita akan serahkan kepada Bapa Ibu. Sila kontak kami di WA 013-90-12345. 013-90-12345. +6, di depan +6. Okey. Jadi nanti akan ada panitia kami, iaitu Datin, akan menguruskan kamar Bapa Ibu Raja Penerus Adat sekalian. Dan hari kedua, Bapa Ibu akan bersama-sama dengan kami dengan menaiki kenderaan yang telah disediakan, iaitu transportasi yang telah itu pagi pada jam 7.30. Sila siapkan diri anda semua dengan pakaian adat. Dan jam 8 akan berangkat daripada hotel ke Gedung Mahligai, Rumah Dinas Bapa Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Ya. Jadi di sana, Bapa Ibu Raja Penerus Adat sekalian, sila masuk ke VIP room, iaitu tempat holding room yang telah kami siapkan. Jangan masuk ke dalam gedung lagi. Sila masuk ke tempat menunggu. Dan kami akan minta Bapa Ibu sekalian untuk masuk di dalam rombongan, kerana akan dibacakan nama-nama satu persatu yang mana anda mewakili kerajaan masing-masing. Dan setelah acara pagi itu akan diberikan satu penghargaan kepada Bapa Ibu sekalian sebagai penerus adat yang menghadiri acara tersebut daripada kami, yang akan disampaikan oleh Bapa Gubernur dan juga daripada Ketua DPD Malaysia yang bersama-sama pada hari tersebut. Dan kami akan mengambil foto dan akan kirim kepada anda semua kepada melalui organisasi-organisasi seperti FSKN dan sebagainya, dan sila ambil daripada organisasi tersebut foto-foto anda ini. Dan selain daripada itu, setelah acara selesai, Bapa Ibu Raja Sultan, penerus adat, ratu, ya, diundang untuk makan siang bersama-sama. Dan setelah makan siang, ya, kami bermohon maaf kerana sudah ada acara yang telah diatur dan mungkin Bapa Ibu ingin pulang pada hari tersebut, ya, dipersilakan. Sekiranya ingin stay untuk satu malam lagi, sila beritahu kepada Datin untuk anda lanjutkan, kerana kita mahu extend kamar anda untuk check out pada tanggal 30. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bapa Ibu Penerus Adat, Raja dan Sultan Yang Mulia sekalian, kerana bisa hadir di dalam acara Festival Budaya dan Ekonomi terbesar di Bangka Belitung ini. Dan bukan kami tidak mengundang Bapa Ibu yang lain, tetapi kami hanya batasi kepada sekitar dalam 7 ataupun 6 orang Raja Sultan sahaja yang hadir, kerana waktu serta juga kerana untuk bagi menyaksikan acara tersebut yang mewakili orang-orang budaya. Kami ucapkan terima kasih kepada anda dan juga kami ingin memohon maaf sekiranya ada apa-apa yang tidak lengkap pada hari tersebut. Boleh bertemu dengan saya ataupun pegawai-pegawai saya yang mana bertugas pada hari tersebut untuk kita bersama-sama bersilaturahmi dan juga untuk kami memfasilitasikan Bapa Ibu sekalian pada hari tersebut. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan dan kami ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih kerana datang.